Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gamindo TV. Nah, pada video kali ini kita kembali menyerang menggunakan Hawk Miner ya teman-teman ya. Dan model base-nya seperti ini ya. Untuk masuk ke TH kita sangat mudah sekali dan perlu satu penghancuran menggunakan Wellblaker dan juga spell mengarah ke TH ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas untuk penghancurannya. Kita akan menarget yang namanya Eagle dan juga ICCC menggunakan Queen tentunya di sini mengarah ke arah sini ya. Nah seperti itu. Untuk pemotongannya kita potong menggunakan Baby Dragon di sini, Baby Dragon di sini, dan tentunya di sini menggunakan yang namanya Barbarian King untuk menghancurkan bagian sini ya. Nah seperti itu. Bagian kanan sudah bersih, bagian kiri sudah terpotong, dan Queen akan dengan mudah masuk ke dalam ya. Tentunya dengan bantuan Wallbreaker di tembok pertama dan tembok kedua ketiga menggunakan yang namanya spell jam ya teman-teman ya. Nah setelah ICCC sudah keluar dan dibunuh oleh Queen, maka selanjutnya kita akan turunkan yang namanya Segi Barak di sini untuk membersihkan bagian sini ya. Lalu yang kita akan turunkan yang namanya Hawk Miner bagian sini dan diikuti oleh Grand Warden ya teman-teman ya. Nah seperti itu penyerangannya. Jika teman-teman penasaran dengan penyerangannya, silahkan teman-teman langsung saja lihat videonya ya. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman subscribe channel Gamindo TV agar channel Gamindo TV bisa berkembang biak ya teman-teman ya. Nggak selalu subscribernya itu aja ya. Oke, support Gamindo TV dan silahkan tonton video penyerangannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam gamenya teman-teman. Lihat, perhatikan komposisi serangan kita. Di sini cara masuknya sangat mudah sekali ya, pemotongan di bagian kiri dan kanan ya. Lalu ada yang namanya Barbarian King untuk membersihkan bagian kanan, dan juga di sini akan ada Queen Balon dan tentunya penyembuh ya teman-teman ya, healer. Untuk masuk kita gunakan Wallbreaker agar Queennya masuk ke dalam ya teman-teman ya. Lalu untuk ke TH kita kasih spell loncatnya teman-teman atau spell jamnya ya. Di sini santai dulu karena nggak ada yang berbahaya untuk Queen, karena yang berbahaya bagian TH ya. Karena bagian TH ada yang namanya Inferno single target dan itu sangat berbahaya sekali. Walaupun kita menggunakan 5 healer itu tidak akan berpengaruh karena sedotannya sangat sakit sekali ya. Kita tunggu dulu ICCC keluar ya, baru kita keluarkan yang Segi Barak ya. Nah di sini ICCC keluar dan Segi Barak kita keluarkan bagian atas dan diikuti oleh Hawk Miner dan Grand Warden. Oke, penyerangannya sudah dimulai dan lihat Queen sudah tertangkap oleh Inferno single target, tidak apa-apa karena healernya mengarah ke pasukan pasukan Hawk kita ya. Bagian atas kita kasih spell kuning bagian bom tower teman-teman agar tidak membahayakan pasukan-pasukan kita ya. Di sini penyerangannya sangat bagus sekali, sangat teratur sekali, dan itu disebabkan oleh base yang seperti ini mudah sekali untuk dihancurkan oleh Hawk Miner ya teman-teman ya.
Bagi teman-teman yang menggunakan bus ini, hati-hati jika ada musuh kalian itu menggunakan hawk miner ya. Ini gampang diratakan sekali, tapi kurang tahu jika di menggunakan pasukan lain apa rata atau tidak. Kurang tahu ya teman-temannya. Dan rata 3 bintang sini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman cara penyerangan menggunakan hawk miner ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali di video berikutnya. Oke, bye-bye.